Setelah video pria bermobil yang menendang tukang bakso keliling di kota Jambi viral, unit reskrim Polresta Jambi langsung bergerak cepat mencari sosok pria itu. Tak butuh waktu lama, kepolisian pun akhirnya berhasil meringkus pria pelaku penendangan tukang bakso keliling di kota Jambi itu. Diberitakan sebelumnya, seorang tukang bakso bernama Iwan alias Mas Nasib ditendang pria bermobil merah pada Sabtu 28 November 2020. Dikutip dari Tribun Jambi, Kasat Reskrim Polresta Jambi, AKP Handres, mengatakan setelah menerima laporan, pihaknya langsung melakukan pengejaran. Polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku dan langsung diamankan di Polresta Jambi. Dari keterangan Junaidi yang merupakan bos tukang bakso keliling, pelaku berprofesi sebagai security atau petugas keamanan satu di antara perumahan di Kota Jambi. Ia mengatakan pelaku juga sering melintas dari tempat usahanya di kawasan Pasar Villa Mayang Mangurai, Kota Jambi. Saat ini Iwan juga tengah dipanggil kepolisian untuk dimintai keterangan lebih terkait penangkapan pelaku. Sebelumnya diketahui Iwan menjadi korban penendangan oleh pria bermobil. Aksi tidak terpuji dan kejam pelaku terekam di CCTV dan viral di media sosial Instagram. Dalam video terlihat tubuh Iwan terpental jauh akibat dadanya ditendang laki-laki muda yang mengenakan baju hitam dan celana jeans. Kepada tribunjambi.com, dirinya mengaku pasrah dan tidak ingin memperpanjang masalah itu lantaran statusnya sebagai pendatang dan baru 3 bulan berada di Kota Jambi. Trauma mendalam juga dialaminya pasca mendapat perlakuan kasar dari pelaku. Dirinya tidak lagi berani berjualan di lokasi tersebut yang berlokasi di depan Rumah Sakit Abdul Manap, Kota Jambi. Dia lebih memilih tempat lain untuk mencari rejeki untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya dan keluarganya yang saat ini berada di Kota Bandung. Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!